Udahlah, nggak apa-apa, kita kan sama-sama patungan. Tapi emang ngomong-ngomong saya nggak kuat duit. Tim pemburu janda sudah sampai di Taichung. Berangkat ke Taipei. Halo semua. Oke. Jadi gua sekarang lagi di kereta. Jadi kita acaranya besok mau main bola plus ada acara perkumpulan ya kayak perguruan gitu. Hari ini gua berang malam ini gua berangkat sama Mang Eros, sama Mang Ano dan sama dua lagi di pojok sana Mang Ade. Hari ini kita kurang beruntung, nggak dapat tempat duduk, jadi kita duduknya kayak di lorong-lorong kayak gini. Sulit banget sih, tapi ya nggak apa-apa. Nah, agendanya besok itu mungkin kita bangun agak siangan. Terus bangun sarapan mungkin, habis itu kita berangkat menuju Taman Taan. Nah, nanti di Taman Taan kita mau kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain di acara paguyuban. Nah, habis itu kita baru main bola. Mungkin kurang lebih jam 1-an. Nah, nanti kalian bakal lihat kita di sana. Ya, soalnya ini gua enggak bawa casan baterainya, jadi harus ngidit-ngidit banget baterai ya. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Mau terjaga kan? Sabar. Mulai detik edit deh. Oke, kita udah sampai di Banciau. Enggak usah repot omong. Sekarang kan ngomong teh kudu dijaga. Ulah hoak. Sekarang kita mau menuju hotel yang ada di Fujong. Jadi satu stasiun J-in dari Banciau. Tiket seberapa? Data seberapa? 275. Harus pakai data dong. 275. Harus pakai kalau mau dikasih informasi ya. Pakai data. Lihat dari TO ya sudah ya. Mana sih cek sama siapa tuh? Gane Padli, mana Taichung aja gitu ya. Hah? Kita udah nyampe di Fujong. Jadi kita mau nyari hotel tapi Adi nunggu yang lain. Masih nyantai-nyantai dulu. Mas Reno, gimana pengalamannya Mas Reno? Aduh, pingsan ini. Aduh, ini Mas Reno pertama apa yang keberapa nih ke Taiwan? Tiga kalinya ini. Tiga kali. Aduh, hebat Mas Reno. Sekarang lapar perut. Lapar ini. Lapar lagi ya? Mari ada. Ke KFC Beb. Oke, kita udah nyampe di hotel. Sekarang gue lagi di kamar sama Om Ano, jadi Mang Esor dan yang lainnya lagi main capitan di luar. Karena kita udah kelelahan, terus badan kita hari ini kurang enak juga, jadi kita mutusin tetap di kamar aja, mau istirahat. Jadi nanti kita ketemu lagi di acara yang besok, acara intinya ya. Sekarang kita udah lelah, mau istirahat, jadi kita ketemu besok. Oke. Okay. Hari orang tuanya, hah? Tinggalan aja sih. Pasanya aja tuh barisan tuh. Tolokan. Iya ngesen. Benar kan? Weh bukan pengen sih. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, sebelum kita. Apa ini apa ini? Ayo, HP apa? HP sah. Nul. Tatasan siapa ini? Kita nggak. Kita itu mah. Coba. Bawa. Ini mah kudu dicas. Penting dicas. Ya. Lampunya bareng. Lampu di sini. Iya. Kita sekarang udah keluar hotel. Jam 9 kurang lebih. Sekarang kita OTW menuju aula main Taipei Main Station. Nah, soalnya nanti kita kumpulan sama teman-teman yang lain di sana. Terus nanti kita ke acara yang ada di Taman Taan buat kumpulan acara paguyuban. Yes. Ini pengalaman pertama apa yang keberapa naik J-in?
Belum pernah, Mas. Belum pernah. Iya. Kita mau ke Taman 228. Jadi acaranya di sana. Sekarang udah jam 10. Kan eta tipe. Tapi acara paguyubannya itu mau mulai. Jadi moga aja waktunya ya cepat. Jadi nanti kita masih keburu buat kenangkang untuk main bolanya. IP dingin banget hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya selaku pembawa acara berterima kasih buat teteh-teteh AAA yang dari daerah bawah, dari daerah tengah, terus yang juga tuan rumah di sini. Terima kasih atas kehadirannya buat hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini bisa menambah tali silaturahmi. Amin. Semoga mempererat Jadi tadi habis acara kita langsung ke Nangkang sini sama teman-teman yang lain. Dan cuacanya di Nangkang ini agak ekstrim ya teh. Iya. Agak-agak gerimis-gerimisah dulu gimana gitu. Halo guys. Awal pertarungan. Apik. Si ganteng si. Mudah-mudahan depannya tambah maju lah. Iya, amin. Pokoknya hari ini Majalengka harus menang lagi deh. Amin, Jete. Harus menang, harus. Soalnya menang. Ada gue. Jangan lagi dengan. Wes, senyumnya enggak enak tak tinggal di kereta nanti kamu pulangnya. Aku lagi enggak enak badan tapi demi Majalengka FC. Nama Kapten Tsubasa mah kudu lah. Kapten Tsubasa lagi, Tsubasa. Tadi, ternyata wahil. Ya. Aduh, ada jerawat nih. Anjir. Ayo. Kita udah mau OTW balik. Udah selesai main bola hari ini dan sangat melelahkan. Meskipun batuk, meskipun pilek, tapi demi Majalengka FC tetap sakit. Maeros, gimana Maeros buat hari ini Maeros? Maerosnya jauh. Dengan kemenangan kita yang telak 5-1. Ups ya, gue main up. Rumah bisa kebobolan 5 up. Karena bolanya masuk. Kalau tidak masuk, tidak kebobolan. Stroke sama. Tanya. Alhamdulillah sekarang kita udah di kereta. Udah duduk nyaman meskipun bukan tempat duduk kita. Kita lagi dalam perjalanan pulang. Gua duduk sama Sano, Mang Eros dan yang lain di belakang. Jadi ya kayak gini perjalanan kita dari malam minggu kemarin. Berangkat malam, terus kita dari hotel, terus kita sampai kayak
gembel-gembel gimana gitu, tapi ya seru. Oh boleh, siap. Ya udah deh, gitu aja deh, pamitan deh. Soalnya gue udah lelah banget, mau ngerasain lelahnya seharian liburan sama teman-teman. Jadi videonya udah cukup sampai di sini aja. Gue mau tiduran, mau ngelurusin kaki dulu. Jadi pamit deh. Ya, makasih yang udah liatin. Jangan lupa videonya di like, di share sama di subscribe. Ya, oke, okay. Dadah.